Oh iya, innalillahi wa innalillahi rajiun. Papahnya King Nasar meninggal dunia. Tuh lagi sibuk. Aduh, Allah. Gak ada suaranya, maksud sih. Yang buburitnya duduk bengong. Aku gak puasa soalnya lagi menstruasi, sayang. Bekas cara ngilangin, bekas autoimun. Gimana caranya? Gimana ya caranya? Aku gak tahu. Gak ngerti, sayang. Caranya gimana caranya? Oh, surat izin begitu. Sama kita miho. Yang dengerin dong. Jadi gimana multi entry? Cinta. Iya, Cinta mah enggak ada dengerin, seneng masak mie aja. Multi entry. Cara iya. Jadi nanti minta, bukan minta surat dari kantor, minta surat dari pernyataan aja dari kantor bahwa suami kita bekerja di sini. Itu surat pernyataan aja berarti ya. Surat pernyataan doang, bukan sponsor gitu ternyata. Oh ya, apa-apa kalau itu harusnya bisa ya. Mau suaminya aja ngurus ya kan, kalau cuma minta gitu. Jadi menyatakan bahwa Nida ada apa sih, Nida? Mana sih Nida? Nida itu siapa Nida itu? Nida itu siapa? Coba lihat sini ya. Siapa kayak gimana? Coba kayak gimana sih? Oh, jadi surat pernyataan. Nida mau ditolak angin. Mau dikasih tolak angin ya Nida, atau mau dikasih ini apa, racun pestisida? Sesuai. Itu banget ngomongnya kan? Iya, bahasanya enggak sopan itu, Mbak. Iya. Itu masalah. Itu kayak itu cewek apa cowok sih? Cewek. Iya Allah, segitunya. Enggak tahu dia. Apa katanya tadi? On your own. In your own kan? In your own. Ya Allah. On your own. Enggak ramah banget ya. Cap, tolong dong Cap kenalin sama yang namanya Nida. Ada salam dari Dewi Persik. Dia mau di Indonesia mau udah viral. Bilangin ya kalau Dewi Persik itu udah viral, ro ratunya berantem ya. Jadi kalau di Pakistan jangan ngajak-ngajak. Mampus enggak lo kan ya, Dek? Tolong Nida, Nida mana yang namanya Nida? Tolong yang namanya Nida itu mana itu namanya Nida? For Nida. Ini puasa-puasa nih, jangan bikin panas orang ya. KBRI aja bisa diacak-acak. Ember. Apalagi Nida. Bercanda ya guys, ntar orang guys. Bercanda guys, ntar beneran disangka beneran. Ntar dicari lagi namanya Nida siapa Nida. Hah? Tuh lihat. Ya Allah. Ya Allah, apa mbak liatin nih, coba liatin. Ini coba netizen nih guys, ini Captain Air Blue nih guys lagi pusing nih. Tuh lagi pusing tuh, lihat tuh. Tuh. Itu. Kalau enggak terbang gini ya. Tuh ini. Ini Captain ini. Sawan apa dulu ya, Mbak? Itu lagi pusing mereka soalnya enggak bisa pulang. Mereka pusing, mereka enggak bisa pulang ke Indonesia. Kangen istri ya. Mereka pada kangen istri-istrinya. Mama. Jadi mereka enggak bisa pulang. Ya, si paling istri pilot ini, istri pilot. Emang si pilot atau gimana? Emang istri pilot ini, bukan si paling, emang istri pilot. Iya, suaminya lagi tugas di Air Blue. Kalau enggak sayang. Gitu. Jadi mereka pada main ke sini nemenin aku biasa gitu. Berteman, berkeluarga, bersaudara. Ya yang memang kebetulan apa, hai Ras Taufik, yang kebetulan mereka kerjanya di sono di Pakistan jauh. Gak mudik Kak. Insyaallah mudik, tapi mami aku ke sini, mami aku dari Jember. Jadi tunggu mami aku dulu gitu. Seperti mati lampu katanya. Alhamdulillah. Oh iya, innalillahi wa innalillahi rajiun. Papahnya King Nasar meninggal dunia. Aku udah giveaway di Instagram. Kalau di TikTok aku bingung guys.
kalau di TikTok kan kita nggak ngerti ininya. Oh, kalau di Instagram aku sering giveaway, kasih Al-Quran sama mukena. Nanti kalau aku live di Instagram, mudah-mudahan ada kamu bisa aku kasih Al-Quran atau mukena ya. Tapi kalau di TikTok aku nggak, kadang bingung. Jadi kan aku nggak baca DM-DM. Kalau di Instagram itu kan ada DM, mereka bisa gitu, bisa ini. Mana si abang? Si abang siapa? Mana? Si abang siapa sayang? Mau masak apa ibu? Oh, ada saat itu kan usus, masak. Usus digoreng sama usus digoreng sama cabai, garam cabai gitu. Udah seneng banget tuh ya. Terus ada apa lagi di dalam? Gitu. Halo Mbak Inti, Mami sehat amin ya Rabbal Alamin. Hai Astrid. Hai Momzu. Itu Momzu beneran. Apa kabar kamu sayang? Mudah-mudahan sehat ya. Kamu mau mukena? Coba di Instagram dong, di Instagram. Di Instagram nanti kan ada nomor adminnya tuh di Instagram. Bilang aja Momzu, nanti aku kasih mukena sama Al-Qur'an buat Momzu ya. Aku tanggal 30 udah sampai di Pakistan kan. Mereka ini suaminya pada di Pakistan tuh lagi. Jadi istri-istri kepengen ke Pakistan ini. Bintang. Beneran. 20 25. Iya, mereka lagi ingin menjemput suami yang 200 juta. Real ya, 200 juta ya, alhamdulillah. Amin, amin. Aduh, pingin deh dapat gaji segitu suaminya. Dibajuin 28, Mbak Dewi. Cus, 28 kita. Apanya? Berangkatnya yuk. 28 apa? April. Oh, bisa? April. Iya, aku tanggal 20 ada nyanyi dulu di Makassar sampai 21. Baru 28 aku boleh berangkat lagi. Iya, serius, tenang. Serius, tenang. Kalau mau, iya. Iya. Engko tero jejen telasan, Mbak. Apa itu derma, Rua? Engko tero jejen telasan. Mbak DP muda mulu. Ya kan aku memang masih muda, sayang. Gimana janda berapa kali Neng? Jandanya aku 3 kali. Yang pertama semua orang udah tahu ceritaku kan, ya kan? Yang kedua juga semua orang udah tahu ceritaku gimana. Dan yang ketiga semua orang juga tahu ceritaku gimana. Jadi kalau misalkan kamu tanya aku janda berapa kali, jelas. Daripada aku punya pacar berapa kali, mendingan aku janda berapa kali, jelas. Ya kan? Jadi tahu kan kalian kan? Karena aku nggak pernah pacaran sih, aku langsung nikah. Ya kan, Ta? Gitu. Jadi gak ada waktu buat pacaran. Jadi kalau mau serius sama aku langsung nikah. Jadi gak ada pacar-pacaran, buang-buang waktu pacar-pacaran itu. Ngapain pacaran hari gini kan paling ngapain aja sih gitu kan. Mendingan mantan janda 3 kali daripada mantan pacar 10-20 ya kan, yang ketahuan. Kalau aku mah pipis aja ketahuan, apalagi nikah. Bener gak sih? Aku pacaran enggak, nikah iya gitu loh. Mami DP punya hewan peliharaan? Punya kucing sayang. Aku punya 3 kucing. Satu kucing hilang, gak tahu siapa yang ngambil. Kayaknya dikarungin deh kucingnya aku tuh, Mbak. Kucing? Namanya Eci. Ya Allah. Oh, itu yang aku sayang mulai dari bayi. Baru dibuka sedikit aja gitu loh. Gak mungkin, karena dia itu mesti kalau lapar dia mesti balik lagi ke iya, aku datang aja dia, aku ke atas nih, dia langsung tok-tok ke atas, langsung ke tempat tidur, langsung ngelus-ngelus gini. Aku langsung sedih banget, ya Allah, kemana kucing aku? Aku kayaknya dikarungin sama orang. Aku bilang kalau dia dapat orang yang baik ya alhamdulillah, maksudnya dirawat. Takutnya gitu loh, dapat orang yang nggak bisa ngerawat kucing aku gitu loh. Takutnya kucing aku terus tiba-tiba nggak dirawat dengan baik, nggak dikasih makan, aku sedih banget. Ya kalau dia bisa kasih makan kucing aku, kasih vitamin kucing aku, mandiin kucing aku seminggu sekali, nggak apa-apa gitu. Kucing apa ini? Ya kucing, kucing beneran, kucing hewan, bukan manusia. Kucing hewan sayang, kucingku itu hilang sampai aku ketok-ketok di rumah tetangga. Yang satu lagi ketahuan, yang si Bumbum, Bubu, gimana? Si Bubu. Ada di dekat tetangga, masuk ke lemarinya tetangga. Diumpetin. Bukan diumpetin, jadi lemarinya.
Iya, jadi si si Mbak RT tuh tahu masuk di sana, makanya dicari, "Mbak, boleh masuk?" Bener dong, ada di situ gitu si Bubu, si Bubu. Kan ada Eci, ada Bubu, terus ada ini. Siapa tuh yang cowok itu? Itu yang cowok itu aku enggak begitu demen sih. Tapi gendut, Mbak. Gendut banget yang di bawah itu, yang dikerangkeng sama aku tuh. Oh, belum lihat ya. Belum pernah lihat kucing.